Oke, coy, welcome back. Saya back in Minecraft lagi. Dan episode kemarin dan kita sudah mempunyai Diamond Pickaxe, oke? Dan sekarang ternyata malam ya. Kita akan tidur dulu. Jadi episode sekarang kita bakalan berpetualang, cuy. Jadi kita harus buat armor dulu, cuy. Kita dapat ini dan celana dan apa? Kaki. Iya. Jadi kita pakai. Oke. Double tap ini. Nah, gitu. Tahan. Cucut. Pukul-pukul. Tahan. Pukul-pukul-pukul gitu, cuy. Oke, selamat pagi semuanya. Tunggu dulu, lupa. Inti dari berpetualang ini kita bakalan nyari yang namanya apa itu ya, lava ya. Saatnya open world. Jadi kompas ini menandakan engkau itu respawn di mana, cuy. Pertama muncul di mana gitu, cuy. Ya. Jadi kita lihat pertama muncul saya itu di mana ini? Di sana ya. Woi, lihat itu. Zombie kecil. Kita muncul itu di mana ini? Oh, di sana ya kita muncul. Jadi kita muncul di sini, cuy. Dulu itu respawn. Nah, kita itu muncul di sini, cuy. Lalu komposnya udah bolak-balik. Kita muncul di sini ya. Nah. Nah. Walaupun ke sana menunjukkan ke sini. Dulu kita itu lahir di atas pohon ya. Iya, lupa. Pohon mana itu? Pohon ini ya. Kita bakalan berjalan terus ke sana, cuy. Terus. Lurus. Lurus terus. Lurus. Lurus, lurus, lurus dan lurus, lurus terus. Stop it. Kita harus mendapatkan lava dan dicampurkan dengan air akan membuat sesuatu elemen yang sangat hebat, elemen kejutan. Awas ada lombang, cuy. Dan ini belum pindah bioma ya. Biasanya kalau pindah bioma itu biasanya ke gurun pasir. Wehey, ada kura-kura. Weh, inilah yang kita cari-cari, cuy. Kita sampai di bioma kota tua. Jadi pohonnya itu seperti ini, cuy. Rada ngebug ya ini. Dan warna rumputnya juga agak kekuningan ya, cuy. Pegunungan, biasanya saya menemukan permukiman warga, cuy. Peradaban suatu tanda-tanda kehidupan. Saya lupa bawa tempat tidur. Udah malam. Lebih baik saya menggali aja terus ke bawah. Gali. Jadi kita akan tidur di bawah tanah, cuy. Gua. Ada gua. Oh iya, ada gua. Gua apaan ini? Hello. Koal mulu, lumayan. Buntu ya. Hah? Percikan lapa, cuy. Percikan lapa. Di mana ya? Nah, itu dia. Mau kemana? Apa-apaan sih? Chaos. Ya. Ah!
kita ambil menurut saya mah di sini ada nih 8 nih. Nah kan bocor langsung cuy, soalnya suaranya itu ada di atas cuy. Oh ini dia, yes mantap ya, 2 batu untuk menuju ke Nether Ward. Wow, woi gelut yuk, bacok. Kita pulang ambil jalur air aja cuy. Sebuah gelembung brukbuk ya. Jadi saya kemalaman ya cuy ya. Para zombie udah pada datang ini nih. Tuh kan. Pakai helm lagi. Cepet amat. Larinya. Zombie. Kabur. Mana rumah saya? Mana rumah saya? Itu dia rumah saya. Set. Cepetan kita mau bobo. Oke, cuy. Tidur. Oke. Awali hari yang sangat cerah. Itu serang cuy. Serang woi. Oh, kalah dia. Wis. Enggak seru. Oke. Tulang. Duduk, berdiri. Weh. Teman kita, ai cuy. Asik, kita sudah berteman. Oke, ke sini. Naik. Oke. Duduk. Anak pintar. Buat cetakan dari lava. Mana itu lava? Ini dia lava. Jadi kita ambil air. Jadi di sebelah sini ya, apa? Memberi airnya cuy, sebelah sini, dan jadilah batu untuk ke Nether Ward. Jadi batu ini dihantam pakai pickaxe biasa nggak bakalan hancur cuy, sampai lo tua juga nggak bakalan hancur. Jadi harus pakai diamond pickaxe aja cuy. Mana ya? Nah kita menanam tanaman tebu. Inilah si apa namanya, obsidian cuy, sangat penting cuy untuk sampai ke Nether Ward. Kita itu butuh banyak ini cuy, kira-kira 10 lah ya. Jadi hanya segini saja pertualangan dari saya ya, dan di episode selanjutnya kita juga bakal bertualang lagi. Dan thanks for watching, dan kita sudah mempunyai teman. Dan see you again.